Assalamualaikum, apa khabar semua hari ni? Okay, untuk menu kali ni, Nina nak masak yang simple-simple je. Hari ni nak sharekan cara macam mana Nina buat sup thai rangka ayam. Okay, untuk sup thai ni, rasa dia memang masam, agak sedikit pedas, okay? Dan pembuatan dia sangat mudah, okay? Hanya menggunakan bahan-bahan yang dihiris saja, tidak menggunakan rempah yang banyak. Okay, kat sini gunakan dalam satu biji bawang besar yang Nina bahagi dua, yang separuhnya Nina akan buat untuk menumis dan yang lagi separuh Nina akan masukkan pada akhir apabila sup dah selesai nanti. Okey, nampaknya dah siap dah hiris. Nina ketepikan. Okey, kat sini Nina gunakan dalam 3 ulas bawang putih yang Nina hiris juga. Okey, ini kita akan buat untuk menumis nanti. Bawang putih ni banyak sikit pun tak apa. Lagi sedap lah nanti kita punya sup nanti, okey? Nina gunakan juga halia bersetengah lengkuas. Halia tu agak banyak sikit lah, dalam lebih kurang besar ibu jari macam tu. Dan lengkuas tu lebih kurang separuh daripada ibu jari kan. Dan Nina just tumbuk sahaja. Dan Nina gunakan juga serai kat sini dalam 2 hingga 3 batang macam tu. Dan Nina tumbuk juga. So, ini adalah bahan-bahan yang kita dah siap buat tadi dan kita akan start menumis. Okay, tapi sebelum tu, untuk bahan-bahan yang kita akan letak dekat dalam sup kita ni, seperti tomato ni kan, Nina hiris macam ni je lah ya. Simple saja. Tapi macam mana cara nak hiris tomato sebenarnya? Jangan hiris macam ni tau. Ha, nanti dia susah kita nak potong. Kita kena hiris macam ni. Okay, terbalikkan, okay? Dan letak ke tepi. Jadi kat sini, biasalah sup thai ni dia ada daun sadri. Gunakanlah daun sadri, okay? Kalau tak, rasa dia tak jadi nak macam thai sangat lah. So kat sini gunakan daun sadri dalam agak lebih kurang 2 batang lebih je macam tu. Dan Nina gunakan juga daun ketumbar kat sini. Okay, kalau suka letak, tak suka tak payahlah letak ya. Dan ketepikan. Daun sup ni juga dihiris ya, dan diletakkan ke tepi lah, dan kita akan letak daun sup ni di akhir. Okey, apabila sup selesai dah nanti, okey. So Nina nak start menumis, masukkan semua bahan-bahan ni, bawang besar, bawang putih, halia, serai berserta dengan lengkuas tadi dan gaul rata. Kat sini bau dia wangi sangat sebab kita masukkan teruskan bahan-bahan tu dan agak-agak macam dah berubah warna, terus masukkan air yang secukupnya, okey. Dan Nina tutup dan Nina tunggu sehingga mendidih. A few moments later. Okey, nampaknya dah mendidih dah pun. Nina buka, okey, kita punya penutup periuk tu. Dan Nina terus masukkanlah rangka ayam yang Nina dah bersihkan tadi. Okey, Nina gunakan dalam 2 rangka ayam sahaja, kan? So, 2 ni boleh makanlah untuk 2 orang sebab rangka ayam ni kecil kan? So, Nina kat rumah pun tak ramai, just Nina dan adik saja. Dan Nina gaul rata dan Nina tunggu sehingga kuah ni mendidih sekali lagi dan Nina tutup, okey? A few moments later. Okey, nampak Nina mendidih. Okey, dan bila kita nampak kita punya sup dah jadi macam ni, teruslah sediakan kiub pati ayam yang digunakan dalam separuh sahaja. Masukkan juga jus thai, okey, jus limau yang thai tu. Kalau tak ada boleh masukkan perah sendirilah ya, limau kasturi ataupun limau nipis. A few moments later. Dan dah nampak dia boil cantik macam tu, terus masukkan lada, okey, sadri, batang sadri tu, daun sup, okey, bawang yang kita dah hiris tadi bersama dengan tomato tadi. Okey, masukkan saja. Lada tu Nina just satu-satu je lah ya, kalau nak makan baru Nina picit macam tu, okey. Dah nampak dia macam cantik macam tu, okey.
Pastikan ya mendidih, okey. Dan lepas tu bolehlah ditutup apinya. Dan nampaknya Nina punya sup Nina rasa tadi, okey. Nina letakkan sedikit gula, sedikit cukup rasa bersetengah sedikit garam. Okey, kat sini penting ya. Dan Nina pun standby untuk Nina sediakan. Tenet-tenet, dah siap dah sup tai rangka ayam ni. Simple saja. Kalau orang jauh kata macam masak godok macam tu lah kan. Tapi sebab dia ada masam dan pedas, okay, memang dia sup tai sebenarnya. Dan Nina sediakanlah, okay, untuk Nina makan bersama dengan nasi putih. Okay, sangat segar kalau kita makan ni. Kalau rasa feeling-feeling macam nak demam ke ataupun tak sihat, bolehlah makan sup tai ni. Okay, rasa dia sebiji macam restoran. Tak payah nak pergi restoran dah. Okay, buat sendiri je kat rumah. Okay, so Nina sediakan kat situ juga daun ketumbar bersama dengan limau nipis kat situ. Dan kalau nak masam lagi, Nina perah je macam tu kan. So nampaknya macam dah siap ni. So akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nina ucapkan selamat mencuba. Boleh komen below, okay, kalau ada apa-apa macam recipe yang nak request, boleh tulis di bawah. Dan akhir kata, assalamualaikum, bye bye. Summer she go in the most pullman charity go chung out again and no gonna